warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana wa man syaa'a min 'ibadihi li adaa'i afdhalit ta'aat wa iktisabi akmalis sa'adat. أشهد أن لا إله إلا الله المتصف بصفات الكمالات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صاحب الحوض والشفاعة وعلى آله وأصحابه مصابيح الدلالات صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين عليهم ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد, kepada jamaah sekalian, bapak ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan tasyakur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliaulah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Dan hanya kepada beliau kelak di hari kiamat nanti kita berhak mendapatkan syafaatnya. Syafaat itu adalah sebuah pertolongan, karena syafaat ini diulang-ulang diucapkan, tapi kadang-kadang orang enggak paham. Syafaat itu artinya pertolongan, tetapi beda dengan an-nusrah, an-nasr. Kalau an-nasr itu pertolongan orang langsung nolong, tapi kalau syafaat itu katanya dalam sebuah kitab Firqatul Zuhud dikatakan su'alul khairi ilal ghairi lil ghair. Syafaat itu adalah minta kebaikan kepada orang lain untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Kalau bahasa kita mah rekomendasi. Rasulullah nanti memintakan kepada Allah supaya Allah menolong kepada umatnya yang mohon maaf walaupun sholatnya rajin tapi juga maksiatnya kadang-kadang rajin juga gitu, sehingga dia harus mampir ke neraka dulu. Kemudian Rasulullah itu meminta kepada Allah supaya mengampuni orang itu. Misalnya seperti itu. Ada yang namanya syafa'atul ulama, itu yang nanti ketika di padang mahsyar, yang kisahnya agak panjang. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, ukhuwah Islamiyah adalah sebuah ungkapan yang sangat populer di kalangan kita. Mudah mengucapkannya, tapi berat, sulit untuk mempraktekannya, mengamalkannya. Pertama kita lihat dulu bahwasanya dalam ukhuwah Islam ini, Rasulullah sebelum beliau ke Madinah, itu di Madinah ada yang namanya suku Khazraj, suku Aus, kabilah, orang sana bilang, kalau kita bilang suku. Mereka itu bebuyutan turun-temurun itu bermusuhan. Kalau ada salah satu anggota kabilah Aus misalnya bermasalah, masalah pribadi, langsung itu jadi perang antar suku. Begitu turun-temurun. Sampai ketika Rasulullah datang ke Madinah hijrah, kemudian mereka dipersaudarakan. Dan bahkan para sahabat muhajirin yang dari Makkah hijrah pindah ke Madinah pun dipersaudarakan mereka. Namanya ukhuwah Islamiyah. Mereka itu bersaudara karena berdasarkan Islam, berdasarkan agama. Sehingga mereka kemudian terjadi bersatu. Bahkan waktu itu ada yang meriwayatkan, saya membaca,
saking bersaudaranya itu, ada sahabat muhajirin yang ketika dia ke Madinah itu keluarganya nggak diajak karena bisa jadi istrinya belum beriman. Nah itu di sana Pak, ada yang punya istri 4 zaman dulu. Kalau sekarang punya istri 4 bisa bahaya. Zaman dulu Bu ya, yang dimarahin zamannya beda gitu. Zaman dulu istri 4, maka kemudian ada yang bilang, silahkan kalau kamu mau istri saya salah satu pilih, karena saking persaudaranya ini solidaritasnya sampai kalau punya dia punya 4, yang ini nggak punya nih disuruh ngambil satu, suruh milih lagi pun dikasih ini yang paling tua yang paling jelek pun gitu dikasih milih yang mana dia belakangan sampai begitu Pak, persaudaraan zaman Rasulullah zaman dulu. Sebelum Islam sebenarnya malah orang itu punya istri ada yang 10. Jadi di, saya baca di Tafsir Ibnu Katsir itu ketika itu ada orang Madinah masuk Islam, dia punya istri 10. Kemudian kata Rasulullah, pilihlah 4 di antara 10 istri kamu itu. Makanya jangan kadang-kadang gara-gara enggak suka madu walaupun manis itu kemudian ibu-ibu pada marah-marah sama Islam gitu. Jangan marah sama Islam. Ya enggak apa. Saya sendiri yang laki-laki juga tadi pas nyampe sini setengah 12 ada yang telepon konsultasi, dia istri kedua. Tapi saya menyarankan karena dia sempat suaminya sempat mencari karena terdesak yang balik lagi, saya bilang sebaiknya diperhitungkan lagi. Walaupun laki-laki saya juga kasihan, itu yang istri kedua tadi konsultasi ke saya, sebaiknya kalau mau nikah lagi saya menyarankan nggak usah gitu. Tetapi itu terserah ibu, saya bilang terserah ibu karena yang ngalami gitu. Tapi kalau saya pribadi sih ya begitu, karena saya sendiri udah ditawarin 2 kali sama istri saya nggak mau gitu. Saya nggak mau 2 kali gitu. Bapak ibu sekalian yang hormati, bicara dikit-dikit dia nggak ngantuk gitu, nanti ngantuk. Karena kalau bicara gitu ibunya panas, jawab bapaknya wah seneng banget, semangat gitu. Kembali ke persaudaraan, ketika itu antara suku Aus dan Khazraj yang dulunya musuh bebuyutan itu sampai kemudian mereka bersaudara akrab banget. Sampai suatu hari mereka itu ya kalau di sini misalkan sore-sore gitu. Mereka kalau bulan puasa ya katanya ngabuburit gitu kan. Kan enak tuh pada ngobrol-ngobrol. Antara sahabat yang Aus dan Khazraj yang dulu biasanya berantem tawuran mulu, nah, mereka bermesraan bercanda, tiba-tiba ada orang Yahudi yang lewat yang bernama Sa'd bin Qais, melihat orang Islam ini yang mereka dulunya berantem kemudian mereka akrab, panas Pak ya, panas. Kemudian akhirnya dia menyuruh seorang pemuda yang disuruh infiltrasi, pura-pura ngobrol sama dia, nyusup di sana. Setelah nyusup di sana, ya ngobrol-ngobrol dulu, nggak langsung. Namanya juga kalau mau merusak dari dalam ya menggerogoti ya, kalau langsung ya ketahuan. Pelan-pelan, intel deh, mau menghancurkan dari dalam. Setelah itu pemuda lama-lama dia sering ini membacakan syair-syair zaman jahiliyah dulu sebelum masuk Islam. Jadi mereka itu orang Arab dulu, kalau perang itu berantem itu dengan syair dulu, syair menjelekkan tapi dengan nyanyian, dengan syair. Khazraj menjelekkan Aus dengan syair, Aus menjelekkan Khazraj dengan syair. Jadi kalau Betawi ada namanya pantun, berbalas pantun, kalau di Madinah dulu berbalas syair. Syairnya saling menjelekkan, akhirnya berantem, akhirnya perang. Itu yang nostalgia zaman dulu ketika mereka saling berantem, syairnya dibaca-baca lagi oleh penyusup ini, anak muda yang disusupkan oleh Yahudi ini. Nah, akhirnya mereka teringat kembali masa lalu. Nah, setelah ingat masa lalu, benar Pak, antara suku Aus yang tadinya itu rukun, mesra, mau berantem itu Pak. Nah maka kemudian akhirnya untungnya langsung dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung didamaikan lagi oleh Rasulullah. Untungnya masih ada Rasulullah yang bisa mendamaikan. Gitu. Turun ayat: Wadzkuru ni'matallahi 'alaikum
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Ali Imran ayat 103. Dan ingatlah kamu sekalian akan nikmat Allah atas kalian ketika kamu dulu itu bermusuhan, fa'allah wa bainakum bikum, kemudian Allah menyatukan hati kalian, fa'asbahtum binikmati ikhwana, maka kemudian kamu dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Bersaudara itu nikmat, Pak. Nikmat, kami ini bersatu lebih seru, enak. Seru kalau bersatu. Apa-apa juga kalau bersatu enak gitu. Tapi kalau gak bersatu, gak enak. Kalau orang tua dulu katanya teman seribu itu kurang, tapi kalau musuh satu kebanyakan katanya. Karena musuh satu kalau kita mau keluar sana ketemu, wah nanti ketemu dia, ketemu aja udah gondok gitu. Apalagi sampai ngomong sana, wah ketemu dia susah. Tapi kalau teman seribu, ya nanti ke tempat lain belum tentu ketemu dia. Tapi bersaudara itu adalah enak, nikmat gitu. Bersatu lebih seru gitu. Saya punya pengalaman pribadi, saya itu walaupun dari kecil belum lahir itu sudah NU, pelontokan. Sekolah saya di sekolahnya yang didirikan oleh pendiri NU, KTPAM pertama NU tahun 1919 didirikan sekolah saya. Jadi sudah satu abad. Tapi saya ijazah alias saya Muhammadiyah. Saya S2 saya di samping itu dikasih beasiswa dari Kementerian Agama, dapat juga dari orang Persis. Kan enak, Pak. Coba kalau saya fanatik satu golongan, ya kan enggak dikasih biaya sama orang Persis. Ya sering tidak mendapat, Mas, sering. Kalau mau puasa, mau Ramadan kan biasa. Tapi tetap saling menghormati, dan nyatanya Bapak ini ngasih beasiswa gitu. Padahal saya banyak beda pendapat. Kan beda pendapat gak harus berantem. Kan beda pendapat bisa bersatu. Itu pengalaman pribadi. Nah, itu persaudaraan ukhuwah di zaman Rasulullah. Kemudian setelah itu sampai zaman Abu Bakar, Umar masih. Tapi pada zaman kemudian Utsman sudah mulai ada benih-benih perpecahan. Nah, ketika Utsman wafat, nah itulah terjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Lagi terus begitu. Nah, apalagi kalau kita melihat keadaan umat saat ini yang mereka tidak punya figur pemersatu umat, sehingga ya perpecahannya lebih. Di mana-mana kalau saya melihat di medsos itu kadang-kadang sedih. Kebetulan saya juga, saya punya grup WA itu ya sama-sama banyak, ada yang teman-teman saya yang di PBNU di mana, ya ada juga yang di Muhammadiyah, ada yang di ini, campur semua. Yang saya sini, yang sini, ada yang di golongan lain juga, organisasi lain. Tapi saya berusaha tengah, karena berusaha baik. Nah, apalagi kalau di Facebook, di Nabawa, satu sama lain saling. Nah, ini sebenarnya kan tidak dibolehkan. Kenapa? Ya, karena namanya ukhuwah itu harus saling menjaga. Yang namanya ukhuwah itu harus apa? Antar bitul qulub wa al arwah bi ribatil aqidah. Hendaknya engkau mengikat hati dan jiwa kamu dengan ikatan aqidah. Ya dia sama-sama beriman, sama Islam, ya itu masalah organisasi beda dikit, biarin. Yang namanya beda pastilah. Satu keluarga aja beda, yang kembar aja ada bedanya dalam pemikiran. Kembar nih, di perutnya bersama, tetap ada perbedaan. Ketika nanti sudah besar, ada pemikirannya, pemikirannya bisa berbeda. Yang penting bagaimana kita mengelola, memanage perbedaan itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ukhuwah di dalam Islam itu, nah, baru saya ngajak ke Al-Qur'an ya tentang ukhuwah. Di surat Al-Hujurat Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu
bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara saudara kalian. Kalau ada kelompok ini dengan itu berantem, jangan ikut. Ah, saya bilang yang ini, jangan. Kita jadi penengah yang mendamaikan. Itu fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu atau supaya kamu dirahmati Allah. Kata la'alla itu kalau menurut bahasa Arab sebenarnya diartikan semoga, atau karena la'alla itu arti dinamanya taroji, untuk mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Tapi kalau dalam Al-Qur'an, kata ahli tafsir saya, misalnya di kitab Tafsir As-Sawi dikatakan kata la'alla dalam Al-Qur'an karena Allah berfirman, tidak, itu berarti pasti karena yang berfirman Allah. Jadi kan pasti, bukan semoga. Nah, dalam ayat ini yang perlu kita cermati pertama diawali dengan kata innama. Artinya kan al-mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Tambahi innama. Inna itu katanya litaukid, untuk menguatkan sebuah kalimat, sebuah pernyataan, sungguh, sesungguhnya bersaudara. Kemudian ditambahin ma, innama itu kalau dalam ilmu ma'ani, bagian dari ilmu balaghah namanya ilmu sastra Arab. Dalam sastra itu ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu batin. Ini ilmu ma'ani dikatakan innama itu adalah lil hasr, untuk memberikan batasan. Jadi sesungguhnya innamal mu'min, sesungguhnya orang mukmin itu hanyalah bersaudara. Kalau hanyalah bersaudara, berarti enggak ada kesempatan lain, alasan lain untuk tidak bersaudara. Karena ada innama. Kalau al-mu'minuna ikhwatun, orang beriman bersaudara, masih bisa jadi alasan kan bersaudara, bisa juga alasan lain, tapi hanyalah bersaudara. Jadi enggak ada jalan lain kecuali bersaudara. Bahkan ada ulama yang mengatakan wal ukhuwah ikhwatul iman. Ukhuwah persaudaraan itu adalah saudaranya iman, sejajar. Kalau orang beriman harusnya bersaudara. Cuman masalahnya kenapa banyak orang yang beriman tapi sukanya saling menyalahkan, saling menggunjing, cari-cari kesalahan orang lain. Akhirnya orang yang beda dengan kita, akhirnya terjadi perpecahan. Pertama innama tadi alas adalah lil hasr, hanya, nggak boleh lain. Makanya saya itu sangat hati-hati tentang puas, nggak mau kepancing kalau ada teman saya begini begitu. Ya, kalau sekali pancing langsung istighfar, langsung nggak jadi. Kalau karena kan musimnya komen-komen itu, nah, alhamdulillah itu. Apalagi Ramadan ya, kalau bisa dikurang itu, ya benar. Gak usah komen, tulis-tulis yang baik. Kemudian innamal mu'minuna ikhwatun. Sebenarnya orang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Kata ikhwat, bersaudara itu ada dua, Pak Bu. Bisa ikhwatun, bisa ikhwanun. Kalau ikhwanun artinya bersaudara karena ada persamaan. Misalnya ada organisasi persaudaraan atau ikatan misalnya advokat. Mereka itu berkumpul bersaudara karena apa ikatannya? Karena ada kesamaan, sama dalam profesi. Misalnya ikatan atau paguyuban Gunung Kidul misalnya. Nah, itu karena ada ikatannya apa? Ada persamaan, sama-sama orang perantau dari Gunung Kidul, dari Jogja dan sebagainya. Itu ikhwan. Tetapi Allah berfirman dalam Al-Qur'an, tidak innamal mu'minuna ikhwanun. Tapi innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang ikhwah itu apa? Ikhwah itu persaudaraan berdasarkan ikatan darah nasab. Jadi orang beriman itu sebenarnya kekuatan persaudaraannya itu seperti saudara satu nasab. Saudara, kakak, beradik, satu nasab, satu darah, satu bapak, satu ibu. Sama dengan begitu diibaratkan oleh Allah.
ikhwatun, bukan hanya ikhwanun. Kalau ikhwanun, oh sama-sama iman. Tapi kenapa ada pesan di sini dari Allah pasti? Kenapa menggunakan kata ikhwatun? Seakan saudara itu satu darah, satu nasab. Supaya orang beriman ini, persaudaraan iman ini tidak bisa dipisah oleh apapun, tidak bisa diputuskan oleh apapun. Persaudaraan orang mukmin itu lintas batas, lintas negara, dimanapun, di penjuru dunia, kalau orang beriman itu bersaudara. Kayaknya kadang-kadang jangan, ngapain bantu-bantu orang Palestina? Sini juga banyak, ya yang di sini juga dibantu, tapi kan orang Palestina kan lebih butuh lagi. Di sini juga udah sering bantu juga, tapi kalau di sini masih ada banyak, ya iya, tapi di sana lebih butuh. Di sini orang kesusah-susahnya masih bisa makan, di sana makan itu susah. Dibalik ya, di sana makan itu susah. Ada yang dua hari makan sekali katanya, misalnya, begitu. Karena itu saudara juga, bin namal mu'in watun. Dan kemudian ada salah satu tafsir, di tafsir Ar-Razi misalnya dikatakan, bahkan persaudaraan ikatan karena keimanan ini lebih kuat lagi dibanding dengan persaudaraan nasab menurut Islam. Kenapa? Menurut Islam itu kalau orang bersaudara satu nasab, kakak beradik nih, tapi yang satu agamanya Islam, yang satu agamanya bukan Islam, kalau gak boleh kafir gitu, kita gak boleh ngafir-ngafirin ya, tapi kan memang menurut Al-Quran begitu, maksudnya kita gak boleh kafir, yang gak boleh itu kafir loh, itu gak boleh ngangkain orang. Tapi kalau golongan dan begitu, orang yang bukan Islam kemudian meninggal, itu menurut Islam orang yang non muslim ini tidak boleh mewarisi hartanya orang yang Islam walaupun dia kakak beradik. Demikian juga kalau ada yang non muslim yang kafir ini dia meninggal, gak bisa. Kalau negaranya Islam ini, dia hartanya dimasukkan ke menjadi harta wafai, harta diberikan kepada negara untuk kepentingan negara Islam. Itu menurut hukum Islam. Jadi sangat kuat ikhwatun, saudara dalam agama itu sama mukmin itu adalah seperti saudara, satu darah, satu nasab, gak bisa dipisahkan. Fa'aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya. Kalau ada kaum muslimin satu dengan yang lainnya dia hilaf kemudian akhirnya berantem, maka kita jangan ikut blok sini blok sana. Kita sebaiknya tadi jadi penengah yang bisa mendamaikan. Dulu waktu saya kelas 1 kelas 2 SMP itu pertama kali mendapatkan hadis yang al-qatil wal maqtul fitnar gitu. Orang yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Itu ingat saya di kitab, namanya kitab Abi Jamroh, kitab hadis Abi Jamroh. Kiai saya, guru saya, kebetulan saya sekolah tapi yang ngajar banyakkan kiai dan pakai kitab, pelajaran agamanya pakai kitab-kitab kuning itu. Kali ini Abu Hurairah waktu terjadi perpecahan kelompok tadi zaman Sayyidina Ali itu, beliau yang meriwayatkan hadis itu, beliau tidak mau ikut kelompok sana kelompok sini, dia menjadi orang yang netral yang meriwayatkan hadis al-qatil wal maqtul itu, final itu orang yang bunuh dan yang dibunuh itu neraka. Itu dia lebih senang ingin menjadi yang netral, sehingga orang yang netral inilah yang kemudian dipercaya antara dua kelompok, kemudian dia akhirnya bisa mendamaikan. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, untuk itu persaudaraan ini hendaknya kita jaga dengan baik-baik dan juga berusaha bagaimana kita menghindari hal-hal yang bisa merusak persaudaraan kita.
apakah hal yang bisa merusak persaudaraan kita? Ya, di ayat selanjutnya, surat Al-Hujurat selanjutnya dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yasqar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok orang, satu kaum itu merendahkan, meremehkan kepada kaum yang lain. Bisa jadi yang diremehkan itu lebih baik daripada yang meremehkan. Orang kadang-kadang tuh goblok loh gitu. Padahal yang bilang goblok itu bisa lebih goblok lagi. Ada teman cerita, dia itu pekerja bangunan. Lawak apa? Air. Mesin airnya mati. Itu seorang profesor, pejabat. Ada orangnya pejabat, sering ada. Nah, ketika itu dia ceritakan ini, dia bilang, orang ini masang mixer ini goblok ini yang masang katanya. Lah, ini goblok iya. Kata, padahal yang masang itu profesor ini. Baru sekarang nih, sekali ini saya digoblokin sama. Emang goblok orang salah kata gitu. Iya, tapi baru sekarang masalah lain. Kebetulan ini profesor sama tukang bangunannya ini satu sekolah dulu. Satu sekolah. Cuma adik kelas lah, adik kelas di bawahnya. Adik kelas saya juga. Karena dua-duanya cerita ke saya. Di situ. Ya kan? Itu kadang kita suka gampang meremehkan orang, ngatain orang yang gini gitu. Bisa jadi orangnya itu lebih baik dari kita. Makanya harusnya kan dalam menjaga ukhuwah itu al muslim man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu hendaknya orang yang menjadikan orang lain manusia itu selamat dari lisan dan tangannya. Lisannya enggak suka nyakitin orang, tangannya enggak suka nyakitin orang. Kalau dulu tangan nyakitin itu harus bisa dimukul. Kalau sekarang nyakitin karena enggak harus mukul. Tulisan ini sekarang tangan kita lebih banyak nih bicara daripada mulut, kadang-kadang lagi diam. Wah, bikin tulisan ini momentari itu juga bisa nyakitin juga. Ya, selanjutnya wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu mencela. Ini merusak persaudaraan. Orang kita sudah akrab, kita remehin, kita rendahkan, kita hina, pasti dia marah. Akhirnya persaudaraan jadi renggang. Jama talmizu, mencela-cela orang. Walaupun memang orang itu salah, sebaiknya kita menyampaikannya dengan kata-kata yang enak, yang baik, jangan dicela. Karena nyela orang itu enak apa ya? Tapi kalau kita cela orang kan enggak enak juga. Makanya kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti apa yang dia cinta pada dirinya. Kalau kita enggak suka hal itu kepada kita, ya jangan melakukan kepada saudara kita orang beriman. Kalau kita suka hal itu berlaku kepada kita, maka kita perlakukan kepada orang beriman. Kalau orang kita senang, orang itu kita salah disampaikan, diingatkan dengan sopan, ya kita juga berlaku kepada orang. Ada orang yang salah, kita tetap berbuat mereka mengingatkan dengan yang sopan. Maaf, terima kasih kok kalau kita itu diingatkan orang dengan sopan. Terima kasih Pak, terima kasih Bu, diingatkan dengan baik. Tapi kalau kita memang salah tapi di depan orang banyak dituding-tuding, walaupun kita sadar salah, tapi kan nafsu kita, kan ego kita bilang menutupi kesalahan kita, kan kita akhirnya marah. Makanya juga semua itu niat baik juga harus dilakukan dengan cara yang baik. Persaudaraan itu penting. Termasuk mencela, suka mencela-cela orang. Apalagi kita enggak kenal, kita cela-cela cuman tahu di Facebook. Mana? Itu kapan kita minta maafnya? Bingung kalau minta maaf. Kalau bisa minta maaf nanti di akhirat dituntut kita. Pahala kita dikurangi, dikasih orang yang nuntut gimana? Kan jadi bangkrut kita nanti di akhiratnya. Makanya hati-hati menjaga itu.
wala tanabazu bil alqab. Dan kata Allah termasuk yang merusak ukhuwah persaudaraan itu suka manggil-manggil dengan panggilan gelar yang tidak menyenangkan. Dalam bahasa Arab itu katanya ada tiga alam. Nah, alam itu nama. Ada alam asma, nama asli yang dikasih orang tua. Ada namanya alam kunyah, panggilan yang dinisbatkan kepada anak atau kepada orang tua. Misalnya kan Rasulullah namanya Muhammad, dipanggilnya Abdul Qasim, bapaknya Qasim, itu alam kunyah. Abdullah bin Mas'ud dipanggil Ibnu Mas'ud, itu namanya nama kunyah. Tapi ada namanya alam lakob. Lakob itu panggilan, gelar. Udah tahu orangnya misalnya mohon maaf pendek, kalau panggil bol, cebol. Nah itu gak boleh. Nah kan emang bener dia cebol. Masa orang cebol suruh panggil, si tinggi. Ya kan gak bisa. Tetap gak boleh. Karena orang yang udah dipanggil itu dia gak suka. Walaupun sesuai kenyataan, tapi dia gak suka. Dia panggil yang lain lah. Wahai bapak, wahai anak yang manis atau apa. Kan ada yang lain yang menyenangkan. Walaupun jujur juga. Sebab kita kan senangnya gitu. Kecuali orang-orang jalan yang udah biasa kadang-kadang saking akrabnya manggilnya yang begitu. Tapi biasanya kalau orang yang masih istilahnya apa ya, masih normal gitu, kejiwanya dipanggil dengan panggilan yang gelar yang gak menyenangkan itu ya yang jelek itu gak suka. Walaupun kita pesek dipanggil saya pesek, itu gak suka juga gitu. Jangan panggil yang peseknya kenapa yang lain. Karena dia pesek tapi berarti kan yang lain orangnya. Wah, orang yang sopan, misalnya dia orangnya sopan, kan bisa. Orang yang gagah, gitu, mungkin dia ada kelebihannya aja yang kita panggil. Apa sih susahnya nyenengin orang? Dapat pahala daripada udah nyakitin orang, juga dapat dosa. Nah, orang dipanggil itu dengan panggilan yang gak baik, itu akhirnya juga gak suka sama kita. Dan diantara lagi, yang juga termasuk merusak persaudaraan adalah di ayat selanjutnya dikatakan ya ayyuhallazina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Suudzon, Pak, prasangka buruk, Bu. Kita suka-suka baru orang liatin apa udah kita kayaknya udah tahu aja atau tahu. Ah, pasti itu begini nih, pasti begini nih gitu. Kan belum tentu. Kadang-kadang tuh orang melakukan sesuatu kita nggak tahu apa dia berbuat begitu, kenapa. Kita udah memvonis, gini gitu, belum ada bukti. Nah, akhirnya ternyata nyesel, ternyata salah. Makanya, jangan gampang-gampang. Boleh waspada, tapi nggak boleh kemudian langsung curiga. Waspada boleh, curiga nggak boleh. Waspada itu gimana? Wah, kelihatannya kok orang ini kurang beres. Waspadanya, gelagatnya kok kurang bener sih. Ya. Misalnya, ada nadanya, kemudian ya waspada kita itu misalnya kalau bawa dia jadi bagiannya kayak mencuri ini atau apa, ya motor kita dikunci dengan baik, itu namanya kata Sayyidina Umar, ikhtarisu bisuudzon, jagalah dirimu dengan suudzon, maksudnya waspada. Tapi jangan kemudian dengan suudzon kita tak kemudian langsung menuduh orang itu tanpa dasar, itu yang tidak dibolehkan. Nah, sekedar waspada boleh-boleh saja. Wala tajassasu, dan janganlah tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan orang. Orang udah gak salah, dicari-cari aja. Ya kalau orang dicari salahnya pasti ada, Pak. Kita semua coba kalau dicari salah pasti ada. Enggak ada yang enggak, namanya manusia katanya mahalul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Kalau cari kesalahan ya ada aja. Bukan malaikat kok. Itu kalau pejabat seluruh Indonesia kalau dicari kesalahannya sama KPK, saya kira semuanya kena itu. Kena, walaupun yang guru sebenarnya kadang-kadang bawa lupa tuh pulpen di sekolah dibawa pulang, ya itu juga kan korupsi juga ada walaupun nggak sengaja, salah-salahnya ada gitu. Kalau dicari semua, tinggal siapa yang dipilih.
karena kita bukan malaikat, kita manusia. Ya pokoknya jangan cari salah orang, tapi kalau ada udah jelas orang salah, ya baru kita ingatkan. Tapi mengingatkannya juga cari tempat yang kira-kira orang itu nanti gak ada orang banyak, jangan di tempat umum gitu. Cari tempat yang hati-hati gitu. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil itu, kiai di kampung saya khutbah, waktu setelah khutbah ada penceramah, penceramahnya kiai saya juga, tapi orang kota lah penceramahnya. Itu ada bacaannya salah, itu beliau ini yang ya ini bicara bisik-bisik, ngasih tahu sama yang khotib itu, kiai kampung saya itu. Kayaknya itu saya kebetulan saya di dekatnya gitu, tapi pelan-pelan bisik-bisik, saya dekat tapi nggak dengar. Itu akhlak kita, wala tajassasu. Yang terakhir, wala yaghtab ba'dhukum ba'dha. Nah ini yang susah, walau menghindari kadang-kadang lupa, dan janganlah menggunjing, menggibah sebagian kamu dengan sebagian lain. Semua kita, saya kira semuanya pernah Pak Giba, saya juga pasti pernah. Paling tidak kalau kita berusaha, kalau pasti ingat, astagfirullah, langsung berhenti gitu. Kadang-kadang gak sengaja enak ngomong-ngomong, enak banget ngomong, padahal tadi ngomong kebaikannya. Kita tahu, bisa aja nyasar gitu. Akhirnya belakangnya ngomongin juga keburukan orang, gak sengaja. Nah pas ingat, langsung kita istighfar. Kalau ketemu orangnya lebih baik kita minta maaf, jujur, insya Allah juga kita dimaafkan, gak sengaja. Tapi jangan dijadikan hobi, hobinya ngomongin orang sana sini, sana ngomongin ini, nah ini yang bahaya. Kalau orang itu diomongin, lah emang bener kok dia melakukan, iya melakukan, tapi jangan diomongin gitu. Kalau ngomong, diomongin dikasih tahu di depan dia, kasih tahu tuh gini-gini, jangan dibicarakan di belakang. Kata Allah apa? Wala yantab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma haybaitan. Apakah kamu mau memakan daging bangkai saudaramu? Jadi kita mau gunjing saudara kita, itu sama diibaratkan oleh Allah sama dengan kita memakan bangkai saudara kita. Ya pasti kita gak mau, pasti kita jijik makan bangkai. Fakarimumu, pasti kamu gak kepengen, pasti kamu jijik, kata Allah. Makanya kalau kamu jijik, juga jangan gak suka ngomongin orang. Ini juga bisa menimbulkan yang namanya perpecahan yang bisa merusak ukhuwah kita. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, sebenarnya masih ada, tapi kan waktunya habis. Saya sampaikan sedikit aja, ini yang kadang-kadang kita salah. Jadi saya tadi baca sebuah kitab, ya sebenarnya udah lama saya tahu, tapi kan perlu dibaca lagi. Jadi kadang-kadang kita dalam menghadapi khilafiyah dalam agama itu buat perpecahan. Perbedaan dalam masalah furu'iyah itu sesuatu yang niscaya, yang pasti terjadi dari zaman Nabi Muhammad sudah ada. Jadi jangan beda dikit kita salah-salahin, kecuali beda masalah akidah. Kalau masalah fikih ya biasa lah. Baca Fatihah yang satu bismillahnya jahr, pelan-pelan, yang satu pelan. Lah biasa itu, zaman dulu udah ada. Imam Malik itu bacanya pelan-pelan bismillah. Imam Syafi'i jahr, keras. Imam Syafi'i kan murid Imam Malik. Imam Syafi'i itu belajar hadis Al-Muwatta kepada Imam Malik dan hafal Al-Muwatta. Beda pendapat gak masalah kok. Malah Imam Syafi'i itu pernah menyuruh muridnya Ibnu Hambal, Imam Ibnu Hambal disuruh istiha sendiri, ijtahid wala tuqallidni. Kamu istiha sendiri, jangan taklid sama saya, katanya. Nah, kalau orang disuruh istiha kira-kira beda enggak, Pak? Ada, pasti ada potensi beda. Kalau taklid kan persis Imam Syafi'i, ikut saya aja, jangan istiha sendiri nanti disalah. Merumuskan hukum sendiri. Akhirnya dia punya mazhab sendiri kan. Dan itu Imam Syafi'i yang nyuruh, gurunya sendiri. Jadi perbedaannya bisa terjadi pertama karena ada lafadz yang mustarok,
ada lafaz Quran atau hadis, satu lafaz itu bisa diartikan ganda, arti dua atau lebih. Misalnya di Quran tentang, biasanya diartikan itu lafaz puruk gitu ya. Walil mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna salasata puruk. Dan bagi orang-orang yang ditalak, dia itu harus masa iddahnya menunggu sampai 30. Puruk itu artinya dalam bahasa bisa diartikan haid, bisa diartikan suci, sehingga mazhab yang satu hitungnya dari masa sucinya, mazhab yang satu menghitung dari masa haidnya. Ya, ada beda sedikit perhitungannya. Memang begitu, ya udah kita hormati saja beda itu. Karena ada juga perbedaan kecenderungan orang. Ada orang yang kecenderungan mengartikan, memahami suatu ayat itu secara literal, tekstual. Ada yang kecenderungannya secara kontekstual, sehingga akhirnya kadang-kadang juga beda. Ada juga yang karena perbedaan tentang lingkungan dan pengalaman hidup, itu juga jadi beda. Imam Syafi'i itu punya kaul namanya pendapat kaul qabil, kaul jadid, dan kaul qadim. Pendapat yang lama, pendapat baru. Dulu misalnya pendapat yang lama kaul qadim itu, dulu Imam Syafi'i berpendapat, menurut Imam Syafi'i, waktu sholat maghrib itu dimulai setelah terbenamnya matahari, kemudian sampai sekitar cukup untuk berwudu, terus sholat sudah habis, sempit banget. Tapi kaul jadid, pendapat yang baru, merevisi pendapat yang lama. Itu setelah Imam Syafi'i melakukan perjalanan jauh, beliau kan aslinya orang Gaza, Palestina, berjalan terus, belajar sampai ke Madinah, umur 12 tahun sudah hafal kitab muatan di Madinah, berjalan terus sampai kemana-mana nyari ilmu, sampai ke Baghdad, akhirnya lagi terakhir beliau wafatnya di Mesir. Nah, dalam setelah semakin tua, tambah pengalaman, perjalanan beliau kemudian merevisi pendapat itu. Beliau katakan, ya sekarang yang kita ikuti, waktu maghrib itu mulai terbenamnya matahari sampai terbenamnya mega merah. Tapi maaf, bukan mega ya, mega merah. Ya, kalau malam itu suka ada merah-merah itu maksudnya. Nah, yang keempat adalah karena ada perbedaan tingkat keyakinan hati kepada riwayat hadis. Yang satu, ulama mengatakan hadis dhaif bisa digunakan untuk dasar dalam masalah hukum-hukum yang sunnah, yang gak wajib, yang gak haram. Gak halal haram, gak wajib, tapi yang sunnah boleh. Ulama yang lain, gak harus hadis sahih dan hasan, kalau dhaif gak dipakai, ya akhirnya terjadi perbedaan. Itu bisa jadi, dan semuanya itu sudah ada dari zaman dulu. Kalau kita sekarang berantem gara-gara itu, ya ngabis-ngabisin waktu. Buat mereka yang lebih hebat, dan mereka sudah saling menghormati. Mungkin ini yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, namanya saya ini guru ngaji kampung gitu kan, disuruh ngaji di sini, nyari tempat sini juga nanya-nanya tadi. Guru ngaji orang kampung, orang desa gitu. Gimana lagi ya, sebisanya kalau ada yang kurang, yang salah, yang mohon dibenarkan. Apabila ada yang benar dan baik, ya bisa kita ambil, semoga itu dari bahan kebaikan untuk kita semuanya. Kurang lebih maaf, akhirul kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi isu-isu yang kemarin, Ustaz, itu kan dari kita hidup di Indonesia pasti ada suatu pemerintahan. Nah, di sini kan ada Menteri Agama yang kemarin dia mengeluarkan himbauan untuk Ustaz atau pengajar agama di tempat peribadahan, salah satunya kan berisi untuk ceramah itu nggak boleh bertentangan dengan Pancasila dan tidak boleh ada mengapa tadi unsur sara, sedangkan pasti di dalam keagamaan itu kan ada hal-hal yang menyinggung atau mungkin bertentangan dari hal-hal tersebut, ditambah lagi adanya wacana untuk apa sertifikasi pencerama atau ustadz. Nah, itu kan terlihat seperti ada pengkotakan di sini. Nah, apa sebaiknya tuh umat tuh menyikapinya seperti apa itu? Terima kasih. Ya, begini Pak. Pertama, mungkin yang dimaksud kalau saya lebih kepada yang namanya agama itu kan, kalau saya
cocok dengan sebuah tahrif pengertian yang dikatakan agama Islam itu sebagai nizamun syamilun. Islam itu sebagai sebuah aturan-aturan sistem yang syamil, yang universal. Ya, artinya semuanya itu bisa dibicarakan. Cuman mungkin yang jangan menjurus kemudian mengadu domba itu yang karena kalau kita pas baca Al-Qur'an, Al-Qur'an ini kan memang dulu juga termasuk membenarkan penyelewengan-penyelewengan antara orang Yahudi zaman dulu, orang Nasrani, ya pasti kita sebut lah. Tapi maksudnya yang nggak boleh itu ya kita misalnya memprovokasi di sini untuk saling perang, mungkin itu maksudnya. Tapi kalau diartikan nggak boleh kemudian semuanya nggak boleh, ya berarti kita nggak bebas beragama. Kalau saya mengartikan seperti itu, dan sebaiknya ya yang begitu itu khusus gitu. Khusus artinya di tempat yang memang insan muslim semua gitu. Kalau di tempat yang umum kan nanti bisa menyinggung yang lain, mungkin lebih dalam beragama gitu. Artinya kita melihat tempat lah, situasi dan kondisi. Sertifikasi itu ya kebetulan saya punya satu grup dengan kepala Balitbang Kementerian Agama tadi, kakak saya. Itu diantaranya ya itu masih dikaji. Kemudian yang kedua, sertifikasi itu nanti ya persyaratannya enggak kemudian yang mengikat banget gitu, enggak. Cuman biasanya nanti ada di pertengahan jalan di prakteknya yang suka. Aturannya sih biasanya secara umum, cuman kadang-kadang siap penindahnya ini misalnya nanti oknumnya ini ada yang sengaja kadang-kadang memelintir aturan itu. Aturannya sih kemarin saya nggak hafal sih, di antaranya yang baru rancangan itu nggak terlalu menakutkan sih sebenarnya kalau menurut saya. Tetapi kadang-kadang di suatu saat ya bisa jadi dalam rezim tertentu yang memang dia misalnya kurang suka dengan gerakan Islam, ya bisa jadi kemudian jadi salah gunakan beberapa pasal yang ada gitu. Jadi kalau saya pribadi berpikir adalah kita melihat itu, yang penting kita menyampaikan secara Al-Quran, tapi jangan cara langsung misalnya menyerang seseorang di masjid menyebut nama orang ini itu ya jangan, atau misalnya masalah politik ini langsung gitu, jangan. Tapi kalau secara umum memang itu ada ajarannya. Tapi kalau sebut A, sebut B, itu ya jelas gak boleh. Kalau saya lebih ke situ. Tapi kalau menyampaikan secara umum, ya boleh-boleh saja. Yang gak boleh kemarin itu yang dikeluh-keluhkan termasuk ya beberapa tadi teman saya itu yang di Kementerian Agama itu tadi termasuk yang namanya Litbang kan biasanya dia yang pertama yang seluruh penelitian itu secara umum masih bisa, cuman katanya waktu itu di masjid-masjid banyak itu langsung menyebutkan si A, si ini gitu, yang langsung seperti itu yang tidak bolehkan. Yang mudah-mudahan enggak seperti dulu, zaman saya masih muda dulu, zaman Pak Harto juga pernah, saya ingat dulu zaman dulu ada yang namanya Habib apa Jamaluddin, itu dia 4 kali tangkap gitu. Ya mudah-mudahan enggak. Jadi saya berharapnya sih seperti itu, tetap kita berdoa. Tapi ya orang berdakwah itu ya tetap kita harus melihat situasi kondisi. Kalau kira bahaya ya kita lihat gitu. Tapi tetap kita selalu berjuang bagaimana supaya aturan-aturan yang ada di negara kita itu juga tidak mempersempit, paling tidak kalau nggak menghalangi dakwah kita ke muslimin. Di atasnya itu Pak. Tapi tidak secara kemudian sengaja langsung. Dan juga yang penting juga perjuangan kita adalah ya bagaimana kan orang-orang kita menempatkan orang-orang pemimpin itu yang memang pro kepada dakwah yang secara kafah. Mungkin itu Pak.